Halo Tribunnya, selamat siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribunnya saya berada di depan pendopo Bupati Pangandaran ya, JJ Wiradinata. Dan kebetulan ini di samping Mako Polres Pangandaran ya. Dan seperti inilah Tribunnya suasana menjelang kedatangan Husein yang viral. Karena mengaku adanya dugaan pungli, kemudian gaji beberapa bulan tadi bayarkan, dan juga adanya dugaan intimidasi ya pada Husein ya, setelah melakukan pelaporan ke lapor.co.id. Dan seperti inilah Tribunnya suasana di depan halaman pendopo Bupati Pangandaran siang ini. Bisa kita lihat tampak ada sejumlah wartawan ya yang menunggu di halaman pendopo, dan juga ada penjagaan dari Satpol PP Kabupaten Pangandaran. Diketahui Tribun sebelumnya ya, yang seperti yang kita ketahui, Husein pada tahun 2020 akhir ya, saat melakukan diklat dasar atau latsar ya, mengaku dalam video yang viral di medsos TikTok dan Instagram, mengaku sempat melaporkan ya kejadian yang menimpa dirinya. Salah satunya yang tadi disebutkan dugaan pungli, kemudian dugaan intimidasi, dan juga gaji beberapa bulan yang belum terbayarkan. Oke, Tribuners, cukup sekian laporan dari Pangandaran ya, pernah melaporkan.